Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman. Selamat pagi ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini ini aku lagi persiapan prepare mau jas-jasnya enggak ada. Prepare mau ke Surabaya, guys. Alhamdulillah dapat job charteran. Wis, selalu disyukuri aja. Kita selagi ada peluang ya kita kerjakan, mumpung masih muda. Nanti agar masa tua dan masa depannya anak-anakku bisa tidak sedikit-sedikit bisa terbantu lah guys. Cek HP, dompet, cash. Yang penting itu loh guys, HP, dompet, cash kalau kemudian. Masalah uang. Guys, kita pamit sama yang mancing dulu ya. Nah, ini tak tinggal pamit. Ngirim. Bos sami disekecakne nggih. Kula tinggal ten Surabaya riyen. Mas Arif, monggo Mas. Nggih, bareng. Assalamualaikum. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Masker udah siap. HP, cas, dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang maju. Jadi kita kalau perjalanan jauh itu kita bikin semuanya mungkin. Kita prepare, jangan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bian. Bianku sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perjalanan. Dalam. Melo apa derek? Ya, derek nang depan ya. Biar aku tak kasih uang banyak tuh mbak Som jajan sama Mbak Susi ya. Hah? Mbak Susi jajan yang oke ya. Hah? Mbak Susi jajan yang oke Pol Gang apa Ian? Mbak ke Surabaya. Eh bosku. Halo. Kerja lo ya. Kerja nek kok gandoli piye? Gak iso buat mainan, Bu. Nah, tembas. Wis ada nang Mbak Susi ya. Ah, oh, udah, ambil sik. Sudah. Kasih. Dan tembas ada nang Mbak Susi nih. Dan tembas cantik kok. Sudah sik ya. Ah, udah ya. Dadah. Apalagi kita bawa penumpang, jadi ya kita harus harus totalitas karena yang namanya pekerjaan sama keluarga jangan dicampur adukan. Urusan keluarga urusan pekerjaan ya guys.
bersyukur dan tetap semangat. Oke guys, karena semangat itu adalah sebuah perjuangan dan perjuangan itu adalah sebuah motivasi untuk kita meraih impian ya guys. Oke, impian tanpa disertai usaha itu namanya hoax, gak akan bisa terkabul ya guys. Oke. Kudune gawe ceblekan nyamuk, Mas.